Diawali dengan bengkel senjata milik Goguryeo yang terbakar akibat serangan dari prajurit berbaju hitam. Kejadian tak terduga tersebut membuat para prajurit bergegas memadamkan api. Jumong yang mengetahui anak semata wayangnya sedang berada di dalam lantas menjadi cemas. Melihat suasana gedung yang sudah hancur, dilalap api membuat Jumong nyaris nekat ingin mencari Yuri. Beruntung para pejabat segera menahannya. Susono yang mengetahui kabar tersebut pun lantas bergegas menuju TKP. Susono prihatin atas kejadian buruk yang ditimpa oleh Jumong. Ia tak percaya semua akan menimpa Jumong dengan secepat ini. Saat itu, Pak Jarwo sebagai ketua bengkel menangis berlutut meminta Jumong agar membunuhnya. Setelah itu sembari lemas, Jumong menyuruh semua pejabat agar mengumpulkan mayat pekerja dan mencari jenazah Yuri. Setelah Jumong meninggalkan TKP, Susono kemudian menyuruh Jenderal Oi agar menemukan penyebab kebakaran. Singkat waktu, semua orang merasa sangat sedih dan terpukul. Hal itu dikarenakan mereka sama sekali tidak bisa mengenali jenazah Yuri karena semua fisik tak terbentuk. Mereka berdebat sepanjang malam untuk menemukan jenazah Yuri yang sangat sulit ditemukan. Di sela-sela perdebatan tersebut, tiba-tiba Mogul melihat dua orang datang. Ya, orang tersebut adalah Yuri yang sedang mengancam salah satu pelaku bertopeng ke arah para pejabat. Para pejabat yang menyaksikan lega karena Yuri masih hidup. Bergegas Yopo lalu memberitahu Jumong yang saat itu sedang putus asa. Yopo memberitahu bahwa Yuri masih hidup. Jumong pun langsung keluar untuk menemui Yuri. Sembari sangat khawatir, Jumong bertanya apa yang sedang terjadi. Yuri menceritakan bahwa ia berhasil lari saat kebakaran. Di saat tersebutlah ia melihat seorang penyusup dan mengejarnya. Yuri memberitahu bahwa mereka adalah prajurit Han. Setelah itu, Jumong menginterogasi Chanso yang kala itu menjabat sebagai ketua keamanan gerbang. Chanso meminta maaf karena telah teledor memanage penjagaan. Menurut Jaisa, bengkel senjata adalah jantung dari negara. Jika bengkel tersebut hancur, maka negara juga akan ikut lemah. Sebagai contoh untuk kedisiplinan, Raja Jumong pun menurunkan kedudukan Chanso sebagai kepala gerbang depan dan memerintahkan Hyobo untuk mengurungnya di dalam penjara. Tentu saja Chanso terkejut akan hal tersebut. Selain itu, Mari juga mengusulkan agar Jumong membatasi akses keluar masuk ke Goguryeo sampai perang benar-benar berakhir. Setelah itu, Onjo dan Biryu melihat paman mereka dibawa ke penjara. Kini mulai terjadi kecemburuan antara pihak Onjo dan Biryu dengan Yuri tentunya. Hal itu dikarenakan semua orang telah memuji Yuri. Tak lama itu, Yuri berjalan melewati mereka. Biryu kemudian memanggil Yuri dan menanyakan keadaannya. Biryu juga menghimbau agar Yuri menjadi selayaknya pangeran. Tentu saja hal itu demi sebuah keamanan agar Yuri tidak lagi tidur di sembarangan tempat. Karena jika terjadi sesuatu, maka raja akan sedih. Di sisi lain, Chaoryong memohon kepada Ratu Susono agar membujuk Jumong supaya memaafkan kesalahan Chanso. Namun jelas, Susono menolak. Menurutnya Chanso memang pantas dihukum karena melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mama. Untuk memperjelas, Susono juga mengibaratkan jika kesalahan tersebut dibuat oleh anaknya sekalipun maka ia tak akan menolongnya. Akibat kebakaran yang menimpa bengkel tidak hanya rugi dari segi senjata saja, melainkan Goguryeo kini juga kehilangan para pekerja yang sudah berpengalaman dalam membuat senjata. Parahnya, Pak Jarwo menuturkan bahwa butuh 10 tahun lagi untuk melatih pandai besi agar bisa mahir. Jaisa sudah bisa menebak bahwa itu adalah rencana Han. Tentunya agar Goguryeo kesulitan untuk berperang melawan mereka. Jumong lalu mempertanyakan, apakah jika pandai besi Buyo datang ke Goguryeo mereka bisa membantu? Pak Jarwo menjelaskan walaupun pandai besi Buyo metodenya berbeda dengan Goguryeo, namun jika mereka datang maka Pak Jarwo menjamin akan bisa memproduksi senjata lagi. Jumong akhirnya memerintahkan Mari dan Jaisa agar pergi ke Buyo untuk mengantarkan makanan, garam, serta obat-obatan yang ia janjikan kepada Raja Daeso.
Sebagai ganti, Jumong ingin meminjam pandai besi Buyo ke Goguryeo. Tuan Huang merasa senang karena prajuritnya berhasil membakar bengkel besi Goguryeo. Tentu hal itu membuat ia optimis akan memenangkan peperangan. Tuan Huang kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan imbalan berupa 50 gulungan sutra kepada para penyusup Goguryeo yang telah berhasil. Kini Pangeran Yongpo sudah dibebaskan. Dengan terpaksa ia berterima kasih kepada Daeso yang kini sudah menjadi raja. Setelah itu, Mari dan Jaesa tiba dan menghadap pada Raja Daeso dengan membawa bantuan seperti yang dijanjikan. Daeso berterima kasih dan lanjut menagih janji Jumong yang katanya akan mengajarkan teknik pembuatan senjata. Mari mengajukan syarat pada Daeso agar mengirim pandai besi ke Goguryeo, maka Pak Jarwo akan mengajari mereka. Daeso setuju dan memerintahkan Perdana Menteri agar menyiapkan pekerja pandai besi menuju Goguryeo. Kali ini Daeso tertipu ya guys. Sebenarnya memang itu yang dibutuhkan oleh Goguryeo. Chariyong yang merasa bahwa Jumong masih pilih kasih lantas tak terima karena anaknya diperlakukan seperti ini. Ia pun mendatangi selingkuhannya dan curhat bahwa Cholbun akan tersisihkan jika seperti ini terus. Nenek Chariyong pun mengajak kerjasama dengan Yang Tak untuk melakukan sesuatu. Scene berpindah pada Naru dan salah seorang pejabat yang datang ke Goguryeo untuk mengantarkan para pandai besi. Di sana, Naru terkejut melihat Yuri ada dalam barisan pejabat tinggi kerajaan. Ia pun lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari tahu kenapa Yuri bisa ada di situ. Setelah dicari tahu, didapatilah informasi bahwa Sang Chun yang selama ini mereka kenal sebenarnya adalah Yuri, anak kandung dari Jumong. Di Buyo sendiri, Tuan Huang berkunjung dengan alasan untuk merundingkan masalah strategi menjatuhkan Goguryeo. Huang mengatakan bahwa ia sudah siap untuk berperang. Kini ia tinggal menunggu 20.000 prajurit bantuan dari Chang'an. Dukbul menanyakan bagaimana jika Goguryeo menyerang terlebih dahulu. Huang menjelaskan ketidakmungkinan penyerangan tersebut dengan alasan ia sudah membakar bengkel pandai besi milik Goguryeo. Mendengar penuturan tersebut tentu membuat Daeso marah besar. Bagaimana tidak, ia merasa dibodohi oleh Jumong karena mengirimkan pandai besinya ke sana. Kemarahan Daeso bertambah parah kala Naru datang dan memberitahu bahwa Sang Chun ternyata adalah Yuri, putra kandung Jumong. Tak jauh dari situ terlihat Maori yang berdoa untuk mengutuk Jumong bersama Yang Sul dan Yongpo. Tiba-tiba terjadi angin berhembus kencang dan halilintar yang menyambar. Dalam peristiwa tersebut Maori yang tersambar petir dan tewas saat itu juga. Tentu hal itu menandakan bahwa Jumong tidak bisa dikutuk. Dengan peristiwa tersebut, Wunha menyimpulkan bahwa Jumong telah didukung oleh langit. Oleh karenanya, Wunha memohon sangat agar Daeso tidak lagi memusuhi Jumong. Daeso menenangkan ibunya bahwa dirinya tidak akan mati dengan mudah. Singkat cerita, kini terlihat pandai besi yang sangat membantu dalam pembuatan senjata di Goguryeo. Dalam rapatnya, Jumong memerintahkan Mari untuk pergi ke Okjo Utara dalam rangka merencanakan strategi bersama mereka. Namun tiba-tiba Yuri memotong pembicaraan sembari berkata, "Kenapa kita tidak membalaskan kematian pandai besi terhadap Han?" Mendengar itu, tentu Oyi setuju. Yuri juga mengatakan bahwa ada kesempatan bagus karena kakak dari Gubernur Huang yang bernama Jasung sedang melakukan perjalanan pulang dari Buyo ke Liadong. Yuri meminta izin kepada raja agar diperbolehkan memimpin pasukan untuk membegal Tuan Jasung. Mendengar ide bagus tersebut, Jumong pun setuju. Kali ini, beliau sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menemani Yuri. Reaksi Biryu tentu terkejut merasa disisihkan. Setelah itu, Chariyong dan Yang Tak berkunjung ke kamar Biryu. Nenek Chariyong tahu bahwa Biryu sedang cemas.
Caryeng terus mengompori Biryu dengan membawa-bawa nama Yuri di depannya. Menurutnya, Raja tidak pernah memberikan perlakuan yang baik kepada Biryu seperti Raja memberikan perlakuannya kepada Yuri. Obrolan terus berlanjut, Caryeng menebak bahwa suatu saat Susono pasti akan digusur oleh Yesoya dalam posisinya menjadi ratu. Nenek Caryeng juga memberitahu asal-usul Susono yang ikut andil dalam pembentukan negara ini. Setelah itu, untuk memastikan hal tersebut, Biryu bertanya langsung pada ibunya. Biryu takut jika Yesoya diangkat menjadi ratu, maka nasibnya dengan Onjo akan berakhir tragis. Namun, sang ibu sama sekali tak memperdulikan hal tersebut. Menurutnya, apapun posisinya, jika dia bisa mengabdi kepada Jumong, maka itu sudah membuatnya senang. Berbeda dengan Biryu, ia ngotot tidak akan pernah menyerahkan tahta pada Yuri yang dinilainya masih adiknya. Singkat cerita, Jumong, Yuri, Oyi, dan seluruh pasukan Goguryeo berangkat untuk membegal Tuan Jasung, kakak dari Tuan Huang. Terlihat juga sebagian para prajurit yang lain bersembunyi di pinggir hutan bersiap menyerang Tuan Huang. Ketika Jasung terlihat dan mulai mendekat, Jumong kemudian memberikan instruksi pasukannya agar segera menyerang. Jelas tak bisa dihindarkan karena tentu Goguryeo yang sudah siap lebih unggul. Saat itu Yuri kebagian melawan Tuan Jasung. Untuk sekelas remaja, di situ Yuri bisa mengimbangi Jasung namun masih belum mampu mengalahkannya. Jasung kemudian menendang Yuri dan menjatuhkannya di tanah. Setelah itu ia hendak menebas Yuri namun Yuri menahannya. Melihat anaknya yang terancam, Jumong pun dengan cepat lalu menolong Yuri dengan cara melompat melewati Jasung kemudian menusuknya dari belakang. Huang yang mengetahui kakaknya telah dibunuh oleh Jumong marah besar. Tentu ia berjanji akan menghabisi semua orang yang ada di Goguryeo. Kini kesehatan Yesoya sudah mulai membaik. Dengan ditemani teman sekaligus pelayan setianya yaitu Mbok Darmi, terlihat Yesoya kini sudah bisa duduk di ranjangnya. Kala itu Susono datang menjenguk dengan ramah senyum. Susono mengatakan bahwa jika Yesoya tak sembuh maka raja pasti akan sedih. Yesoya kemudian izin kepada Susono untuk meninggalkan Goguryeo karena dirinya sudah sehat. Susono menolak karena ia menilai pencarian raja sudah berakhir. Jadi mengapa kau ingin pergi lagi? Tanya Susono kepada Yesoya. Yesoya sebagai orang yang lemah lembut menuturkan bahwa tujuan hidupnya adalah mempertemukan Yuri dengan ayahnya. Alasan kenapa dirinya tak mempertemukan Yuri jauh-jauh hari hal itu dikarenakan ia tidak ingin mengganggu hubungan Jumong dengan Susono. Susono kemudian menuturkan bahwa yang harus menjadi ratu seharusnya Yesoya, karena Yesoya adalah istri pertama Raja Jumong. Yesoya terdiam dan kemudian berkata bahwa ia tak bisa melakukan hal tersebut. Tak lama itu pengawal Susono datang memberitahu bahwa Raja telah kembali dari misinya membunuh Jasung. Susono dan Yesoya kemudian menyambut kedatangan Jumong dan yang lainnya. Yuri senang karena mengetahui bahwa ibunya sudah sembuh. Begitu pula pandangan Jumong yang terus tertuju pada Yesoya. Jumong dan Soya saling bertukar panggilan hingga membuat Yuri merasa tenang. Berbeda dengan Susono yang ikut senang, pemandangan tersebut justru membuat Biryu kelihatan tidak suka. Jumong kemudian mengajak Yesoya ke ruangannya untuk berbincang-bincang melepas kangen. Jumong mengucapkan terima kasih kepada Yesoya karena telah mendidik Yuri menjadi orang yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yuri saat ini, Jumong yakin bahwa ia akan mampu mengalahkan Han bersama-sama dengan Yuri. Jumong kemudian menggenggam tangan Yesoya. Ia berjanji akan menghabiskan hidupnya dengan Yesoya sebagai penebus dosa-dosanya selama ini. Kali ini Biryu mulai terpengaruh dengan omongan nenek Caryeng. Ia meminta bantuan kepada Caryeng dan Yantak tentang apa yang harus ia lakukan. Dengan berani, Caryeng memberikan usul untuk segera melenyapkan Yuri. Biryu yang tahu itu adalah pemberontakan sempat menolak. Namun Caryeng menjelaskan jika ia ingin menempatkan posisi pada semestinya.
Caryang berjanji akan mengabdi kepada Biryu jika ia menjadi raja. Keesokan harinya terlihat Jumong, Yuri, dan beberapa prajurit Goguryeo berangkat untuk memeriksa perbatasan di wilayah Taibong. Sedangkan di tempat lain, Caryang dan Yang Tak terlihat mempersiapkan pasukan untuk melakukan serangan mendadak. Yang Tak mengiming-imingi pasukan dengan jabatan jika mereka berhasil melakukan dengan baik misinya. Di situ, Biryu melihat mereka dari jauh dengan penuh keraguan. Kabar tersebut pun sampai pada Yontabal. Yontabal melaporkan pada Susono bahwa Caryang dan Yang Tak tengah mengerahkan pasukan dari klan Malgal secara diam-diam. Susono yang merasa bahwa ada yang tak beres lantas meminta ayahnya untuk mempersiapkan pasukan. Dan kali ini Susono sendiri yang akan pergi menghentikan mereka. Untuk berjaga-jaga dari serangan musuh, Oyi menyiapkan pasukan di perbatasan. Singkat cerita, malam pun tiba. Jumong yang mendapat laporan mengenai ketakutan masyarakat akibat perang harus memutar otak agar kepanikan tidak terjadi. Pengalaman Buyu membuatnya menemukan solusi untuk menggunakan sinyal api. Ia mengusulkan untuk memanfaatkan tanda tersebut sebagai pesan rahasia yang dapat dikirim melalui ketinggian ke markas pusat. Jumong setuju dan menyuruh para menteri untuk membuat aturan mengenai pesan rahasia ini. Suasana tegang tersebut lantas tak membuat mereka menjadi kaku. Yobo mencairkan suasana sembari menggoda Buyum bahwa pengalaman bajak lautnya ternyata juga dapat membawa manfaat. Semuanya tertawa dan terlihat bahagia di tengah keadaan sulit yang akan mereka hadapi. Tak berselang lama, Oyi datang dan melapor kepada Jumong bahwa Raja Gemua tengah berada di desa Yangcon dekat dengan daerah perbatasan. Hasil yang ia amati, Raja Gemua berada di sana untuk sekedar belusukan bertemu dengan rakyatnya. Sembari memeriksa keamanan perbatasan, Jumong mengajak anaknya untuk berkunjung menemui Raja Gemua. Setelah dipersilahkan, Jumong menyuruh Yuri untuk memberikan hormat kepada Raja Gemua dan memperkenalkannya bahwa ia adalah Yuri. Raja Gemua yang terkejut memastikan dan bertanya mengenai kebenaran bahwa sosok pemuda itu adalah benar cucunya. Yuri pun mengangguk dan hal itu membuat Raja Gemua terharu, mengingat bahwa yang ia tahu cucunya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Gemua tak lupa dengan masa lalunya dan meminta maaf kepada Yuri karena telah melakukan dosa terhadap kehidupan ibu dan dirinya di masa lampau. Perbincangan empat mata pun terjadi antara Jumong dan Gemua yang membahas mengenai persekutuan antara Goguryeo dan Buyo. Jumong sadar bahwa aliansi yang dibentuk hanyalah nama. Namun ia tak ingin Buyo menderita kerugian lebih banyak. Ia juga sadar tidak dapat berharap agar Daiso bergabung sepenuh hati dengan Goguryeo. Namun setidaknya ia ingin agar Buyo bergabung dalam perang ini dan membantu mengalahkan negara Han. Maka dari itu, Jumong memohon kepada Raja Gemua untuk membujuk Daiso agar mau membantu Goguryeo dalam perang ini. Namun walaupun begitu, Gemua tak yakin. Akan tetapi, ia akan tetap berusaha untuk membuat anaknya mengerti. Keesokan harinya, Jumong dan rombongannya melakukan perjalanan pulang. Perjalanan tersebut diketahui oleh beberapa prajurit Caoryong yang tengah memata-matai mereka. Hal ini segera dilaporkan kepada Yang Tak dan Caryang yang sudah bersiap dengan beberapa prajuritnya. Dari laporan tersebut, pihak Caryang berniat untuk menyerang Jumong dan rombongan di daerah Lembah Sunwo. Rencana ini membuat Biryu ragu. Namun Yang Tak dan Caryang berdalih bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk Pangeran Biryu. Maka dari itu, mereka tak boleh mundur dan harus menuntaskannya sampai akhir. Mentalnya yang masih labil membuat Biryu termakan omongan Caryong. Ketika pasukan Caryong sudah bersiap di balik Lembah Sunbo untuk menyerang, tak disangka Susono datang lengkap dengan pasukannya. Peperangan pun terjadi antara kedua kubu. Yeah.
Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Susono. Charyong dan Yang Tak berhasil ditangkap. Seperti sebelumnya, Yang Tak dan Charyong berkata bahwa merebut tahta dapat dilakukan dengan hal ini tanpa perlu mengotori tangan ratu. Walaupun terdengar seperti sebuah dukungan, Susono tetap tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh bibinya. Yang Tabal yang sependapat menghunuskan pedang dan menyanggupi untuk membunuh mereka secara langsung. Charyong tak terima dan berteriak bahwa sebelum mengeksekusinya maka temukan dulu dalang dibalik hal ini. Pernyataan ini tentu membuat Susono dan Yang Tabal terkejut. Ditambah lagi ketika Sayong datang dan memperjelas fakta bahwa Biryu ikut serta dalam pemberontakan Charyong. Tindakan Charyong dan Yang Tak membuatnya diusir dari Goguryeo dan dilarang untuk menginjakkan kaki lagi di negara itu. Selanjutnya, secara pribadi Susono mengadili anaknya. Ia memastikan keterlibatan putra sulungnya itu dan merasa kecewa akibat kepercayaan putranya terhadap Raja Goyah hanya karena provokasi dari nenek Charyong. Biryu yang sedari tadi diam sudah tak tahan dan mencurahkan perasaan yang ia pendam. Biryu takut jika di masa depan Jumong akan mencampakkan mereka. Biryu juga kecewa terhadap ibunya yang tak peduli dengan keinginan dari anaknya dan selalu memaksakan keputusan. Sebuah keputusan yang berimbas pada kehancuran masa depan yang diimpikan oleh Biryu. Sementara itu, hari demi hari Jumong disibukkan dengan persiapan perang. Mulai dari proses produksi senjata, pelatihan pasukan, hingga berdiskusi tentang strategi perang bersama para perwiranya. Saat Susono telah usai dengan urusannya, Jumong mengajaknya untuk berdiskusi. Jumong memberitahu Susono bahwa kebutuhan perang akan bertambah banyak karena Heng In dan Okjo akan bergabung dalam perang ini. Kebetulan Susono sedang berencana untuk mengirim beberapa orang ke selatan untuk melakukan perdagangan. Akhirnya tugas pemenuhan kebutuhan perang diserahkan kepada Susono sepenuhnya. Sebelum Susono beranjak dari tempat itu, Jumong merasa bahwa istrinya tengah bersedih. Lantas ia pun bertanya mengenai apa yang telah terjadi. Susono meminta maaf dan bercerita bahwa dirinya telah mengusir bibinya dan Yang Tak karena mereka berencana melakukan kudeta. Namun Jumong tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia percaya dengan keputusan istrinya. Namun ia hanya khawatir karena Charyong dan Yang Tak masih berstatus keluarga bagi Susono. Tak ingin membuat raja khawatir, Susono kemudian memohon kepada Jumong untuk fokus kepada perang daripada menghabiskan tenaga untuk mengkhawatirkannya. Di lain sisi, Yesoya mengajak Yuri berbincang-bincang. Ia senang karena anaknya kali ini sering berada di perpustakaan dan membaca mengenai sejarah ayahnya dalam membangun Goguryeo. Yesoya menjelaskan kepada Yuri bahwa keberadaan mereka bisa menjadi penyebab keributan bagi orang-orang yang telah membangun Goguryeo. Tentu hal ini harus menjadi dasar bagi Yuri agar dirinya dapat bersikap lebih bijaksana dan tidak membawa masalah bagi Yang Mulia. Tak jauh dari tempat tersebut, ternyata Susono tak sengaja mendengar pembicaraan itu. Susono hanya bisa menangis mengingat ucapan Biryu padanya. Yang Tabal yang melihat mencoba mendekat dan menenangkan putri semata wayangnya. Air mata Susono tak bisa berhenti. Ia kecewa kepada dirinya sendiri karena tak bisa memahami apa yang dirasakan oleh anaknya. Ia merasa gagal menjadi ibu bagi kedua anaknya. Susono mengungkapkan keluhan kepada ayahnya karena ia bingung harus mengabdi kepada Raja dan Goguryeo. Sekaligus harus menjadi ibu yang harus memahami keinginan anaknya. Dengan jujur, Yang Tabal mengakui ia tidak bisa merasakan penderitaan Susono. Namun satu hal yang ingin ia yakini bahwa surga pasti memiliki alasan untuk memberikan hal ini kepada Susono. Sementara itu, Jumong mendapatkan penjelasan lebih detail dari Mari mengenai alasan Susono mengusir Charyong dan Yang Tak. Ia terkejut dan tak ingin kasus ini tersebar luas, mengingat derita yang diemban Susono cukup membuatnya tertekan.
Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi di Goguryeo. Shin berpindah pada Huang yang marah setelah tahu jika Daiso mengirimkan beberapa pandai besi Buyo ke Jumong. Huang merasa sudah dipermainkan dan tak terima dengan perlakuan tersebut. Sementara Yongpo masih mengalami trauma akibat ia melihat tragedi kematian Maoryong. Dalam kebingungannya, Naru datang dan memberitahu Yongpo bahwa Daiso memanggilnya. Ketika mereka berbincang, sedikit demi sedikit Daiso memberikan nasihat kepada Yongpo. Perbincangan tersebut berhenti setelah Daiso menyuruh Yongpo untuk menemani ayah mereka yang tengah berkeliling di desa-desa terpencil. Walau sebelumnya menolak, namun Daiso memaksa dan memberikan ancaman agar Yongpo tetap berangkat menemani ayahnya. Sementara itu, Susono tengah meminta izin kepada Jumong untuk mengirimkan anaknya memimpin rombongan dagang ke selatan. Jumong sempat melarang hal tersebut karena khawatir dengan keselamatan Biryu dan Onjo. Namun setelah melihat keinginan kuat Susono, Jumong pun memperbolehkan hal tersebut. Ternyata tujuan Susono mengirimkan anaknya sebagai pemimpin dagang adalah untuk mendidik anak-anaknya agar lebih memahami tentang dunia luar. Biryu dan Onjo menyanggupi hal tersebut dan tak menolaknya. Di tempat lain, Raja Gemua tengah berada di sebuah desa kecil dan memeriksa mengenai sistem pertanian serta kehidupan warganya. Hal tersebut tentu membuatnya lebih mengerti mengenai kehidupan rakyatnya. Ia juga mendapat sambutan hangat dari warga di sana. Bahkan seorang anak kecil yang berhasil menangkap ikan mencoba memberikan ikan tersebut kepada Raja Gemua. Semua terlihat damai sampai Yongpo pun tiba dan memberikan hormat kepada ayahnya. Apa mama? Di malam harinya, Gemua mengajak anaknya tersebut bicara empat mata. Yongpo membujuk ayahnya untuk kembali ke istana karena tak tega melihat kondisinya saat ini. Apa mama? Gemua menolak dan merasa lebih menikmati hal ini dari kehidupannya yang lalu. Ia juga menasihati Yongpo untuk melepaskan semua dendam dan kebencian terhadap kakaknya. Tidak hanya itu, Raja Gemua juga mengajak Yongpo untuk berkeliling agar pandangannya terhadap dunia semakin luas. Namun sayang, ketenangan tersebut hilang ketika Majin memberitahu bahwa tempat mereka menginap tengah diserang oleh sekelompok pembunuh. Kelompok pembunuh ini merupakan kiriman dari Tuan Huang yang sakit hati karena merasa dimanfaatkan oleh pihak Buyo. Yongpo pun bergegas untuk menyelamatkan ayahnya, namun mereka sudah terkepung. Mau tak mau mereka harus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan diri. Usia Raja Gemua yang tak lagi muda membuatnya kewalahan melawan banyaknya prajurit. Tragedi yang tak diinginkan pun terjadi. Salah seorang prajurit berhasil menikam perut Raja Gemua dengan sebuah belati. Melihat hal tersebut, Yongpo pun panik dan bergegas mendekati ayahnya. Sementara itu, Wunha masih khawatir karena Daiso yang belum juga memiliki keturunan. Kekhawatirannya bertambah manakala Paman Daiso datang dan memberitahu bahwa Raja Gemua sedang sekarat akibat serangan dari pembunuh bayaran. Ketika menjenguk Raja, terlihat bahwa Wunha sangat cemas dengan suaminya itu. Wunha berharap agar Raja dapat cepat sembuh, karena ia sangat menantikan janji Raja Gemua yang akan menemani Wunha di sisa hidupnya. Setelah itu, Raja Gemua siuman dan memanggil Daiso. Ia memberikan amanah kepada anaknya untuk mewujudkan impian mengalahkan bangsa Han yang belum sempat ia wujudkan. Raja Gemua yakin Daiso dapat mewujudkannya jika ia bergabung dengan Goguryeo. Daiso menyanggupi hal tersebut tentunya agar kesehatan ayahnya dapat segera membaik. Namun, takdir berkata lain. Raja Gemua pun menghembuskan nafas terakhirnya kala itu. Mama,
Kepergiannya membuat seisi istana haru karena di akhir kepemimpinannya Raja Gemua telah melakukan hal yang sangat bijaksana. Semua orang menangis termasuk para keluarga kerajaan yang berada di luar. Kabar kematian Raja Gemua menyebar cepat hingga ke Goguryeo. Jumong juga terkejut karena terakhir kali ia bertemu keadaan Raja Gemua masih sehat. Sayangnya Jumong belum bisa datang ke Buyo. Ia hanya bisa mengirim delegasi bela sungkawanya. Sebab di hari itu, Jumong sangat disibukkan dengan rencana untuk memotong bala bantuan Chang'an yang sebentar lagi akan datang ke Liadong. Di tengah kesedihannya, Daeso berusaha tetap tegar dan mencoba menepati amanah yang diberikan oleh ayahnya. Ia mengajak Duk Bul untuk menemui Jumong dalam waktu dekat. Selanjutnya, kabar baik datang dari Onjo dan Biryu yang berhasil melakukan transaksi dagang dengan selamat. Biryu dan Onjo menceritakan pengalaman mereka berada di sana kepada ibunya. Mereka merasa sangat nyaman berada di daerah tersebut karena tanah dan cuacanya sangat subur. Susono tersenyum dan menjelaskan bahwa kelak mereka akan tinggal di sana. Biryu masih mencoba memahami tapi tak tahu maksud dari perkataan ibunya barusan. Hal ini tentu masih menjadi rahasia. Susono hanya mengisyaratkan bahwa kelak mereka akan tahu jika waktunya sudah tiba. Singkat cerita, ketika malam tiba, Daeso telah sampai ke Goguryeo hanya bersama dengan Naru dan Duk Bul. Hal itu sengaja ia lakukan demi menghindari mata-mata Han yang tengah berada di Goguryeo. Jumong memberikan sambutan dan turut berbela sungkawa atas kematian ayahnya. Mendengar itu, Daeso terlihat lebih tenang. Tak lupa ia berterima kasih kepada Jumong karena sudah mengirimkan delegasi bela sungkawa di hari kematian ayahnya. Daeso mengatakan tujuannya bahwa ia berniat untuk memenuhi keinginan almarhum ayahnya untuk mengalahkan negara Han. Ia juga mengaku bahwa di masa lalu aliansi yang dibentuk dengan Goguryeo hanya untuk mengatasi krisis yang dialami Buyo. Namun saat ini berbeda. Kali ini Daeso bersungguh-sungguh untuk bergabung dengan Goguryeo demi mengalahkan bangsa Han. Mendengar itu, Jumong senang dan merasa percaya diri. Karena dengan aliansi ini, pasti mereka sanggup untuk mengalahkan negara Han. Namun di lain sisi, Daeso merasa cemas. Karena sesungguhnya, di Buyo sendiri tidak memiliki tentara sebanyak Goguryeo. Bahkan perbekalan perang mereka juga menipis. Daeso pesimis jika Buyo hanya akan menjadi beban bagi Goguryeo. Untungnya, Jumong sudah memperhitungkan hal tersebut. Ia sudah mempersiapkan perbekalan lebih untuk pasukan sekutu. Di hari itu juga, Jumong mengadakan diskusi lebih lanjut dengan para perwira dan Daeso yang ditemani Duk Bul untuk menentukan strategi penyerangan. Setelah melihat peta strategi tersebut, Daeso kemudian mempercayakan kepemimpinan perang kepada Jumong. Tentu semua orang terlihat senang melihat raja mereka kini rukun. Selanjutnya Jumong mendeklarasikan bahwa kali ini Buyo dan Goguryeo adalah satu kesatuan. Jumong keluar dan menanyakan prajuritnya apakah mereka sudah bersiap untuk berperang. Dengan serempak mereka berkata bahwa mereka sudah siap. Ada beberapa hal yang tentunya akan mereka lakukan sebelum perang. Yang pertama, musuh tidak ada yang boleh tahu bahwa pasukan mereka berangkat di garis depan. Yang kedua, mereka harus menangkap seluruh mata-mata Han yang sedang bersembunyi di Goguryeo. Setelah itu, barulah pasukan Goguryeo menyisir seluruh pojok kota dan menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata Han. Setelah dirasa semua beres, pasukan Goguryeo berangkat ke medan perang. Sementara itu, Susono dan yang lainnya tengah membicarakan strategi pendistribusian kebutuhan perang dan makanan pada pasukan Goguryeo. Di pihak Liadong sendiri juga tengah merencanakan strategi. Tuan Huang menyuruh jenderalnya yang bernama Wang untuk lebih dulu menyerang Buyo. Salah satu pejabat protes karena ditakutkan Goguryeo akan membantu Buyo dari belakang.
Namun Tuan Huang yakin Goguryeo tidak akan menyerang karena mata-mata mereka memberitahu bahwa Goguryeo tidak akan pergi berperang sampai bulan depan. Di Buye sendiri kini Raja Daiso bertekad akan bergabung dengan Goguryeo untuk menaklukkan Han. Tentu mereka semua terkejut karena nasib kerajaan mereka sedang berada di ujung tanduk sekarang ini. Yongpo sempat tak bisa menerima keputusan kakaknya tersebut. Daiso menjelaskan bahwa dulu dirinya bekerja sama dengan Han untuk kepentingan Buyo. Namun sekarang Han adalah musuh Buyo. Terlebih kini Daiso akan membalas dendam atas kematian Raja Gemua. Kini tekad Daiso telah bulat. Ia akan bersekutu dengan siapapun yang membantunya mengalahkan Han. Daiso menambahkan bahwa ia ingin Pangeran Yongpo mendampinginya sebagai jenderal Kiri dalam perang ini. Tak lama itu mendadak Naru masuk ke ruangan pertemuan dan memberitahukan bahwa Han sedang melancarkan serangan mendadak dan mengambil alih benteng barat Buyo. Tentu kabar tersebut membuat para pejabat kaget tak menyangka. Namun berbeda dengan Daiso yang tenang karena mengingat setiap perkiraan Jumong. Kala itu Jumong berkata bahwa pasukan Han akan menyerang Buyo. Jika sudah seperti itu, Daiso beranggapan bahwa Buyo tidak akan bisa bersatu dengan Goguryeo dalam melawan Han. Namun Jumong menepis ucapan Daiso. Hal itu dikarenakan pasukan Goguryeo akan segera berangkat ke Liadong dengan diam-diam dan mengamankan titik-titik yang penting bagi mereka. Sambil menunjuk peta, Jumong mewanti-wanti Daiso agar tidak terpengaruh ataupun terpancing dengan tindakan Han yang bermaksud membuat Buyo kebingungan. Sambil menunjuk peta, Jumong menebak bahwa Han akan menyerang salah satu titik penting di Buyo. Saat para pejabat mulai panik, Daiso mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa memang ini rencananya yang telah ia siapkan bersama Raja Jumong. Daiso kemudian menyuruh Jenderal Heukji untuk bersiap-siap menemui Raja Jumong. Setelah pertemuan tersebut, Daiso dan pasukannya datang dan bergabung dengan markas pasukan Goguryeo. Daiso membenarkan tebakan Jumong bahwa pasukan Han telah menyerang benteng barat. Jumong menebak lagi bahwa mereka mungkin tidak tahu bahwa pasukan sekutu Goguryeo dan Buyo sudah berada di Liadong. Oleh karenanya, secepat mungkin pasukan harus segera menyerang daerah Gohyun. Dugbul setuju dengan usulan Jumong, karena jika kita berhasil mengambil alih wilayah tersebut, maka itu akan menjadi tekanan yang besar bagi musuh. Jumong melarang pasukan Buyo untuk maju dengan alasan mereka pasti sangat lelah dalam perjalanan, dan biar Goguryeo saja yang maju. Namun Daiso menolak dan justru akan berdiri pada garda terdepan. Di tempat yang berbeda terlihat Tuan Huang dan pihak Han sudah merasa senang karena telah berhasil menaklukkan salah satu benteng Buyo. Mereka merayakan perebutan benteng Buyo dengan makan dan minum bersama. Namun tiba-tiba saja seorang prajurit Han masuk memberitahukan bahwa lembah Gohyun kini sudah diambil alih musuh. Huang tentu terkejut karena bagaimana mungkin tempat tersebut diambil alih sedangkan tanda-tanda keberadaan Goguryeo sama sekali tak terlihat. Prajurit tersebut memberitahukan bahwa yang merebut tempat tersebut adalah pasukan gabungan antara Buyo dan Goguryeo. Salah satu jenderal lantas mempertanyakan tentang kebenaran ucapan Huang. Bukankah Buyo tidak akan menyerang Liadong sampai bulan depan? Karena perkiraannya salah, Huang pun lantas marah. Mereka mengambil kesimpulan bahwa yang memberitahu mereka adalah mata-mata palsu, karena mata-mata yang asli ternyata sudah dibunuh. Setelah itu, Huang pun menginstruksikan seluruh kepala wilayah untuk memperketat keamanan benteng depan Liadong. Berita tersebut pun dilaporkan oleh Bubono kepada Jumong. Karena tidak ada cara lain, mau tidak mau kini yang tersisa adalah perang secara langsung. Daiso mengusulkan agar segera merebut Liadong sebelum bantuan dari Chang'an datang. Karena jika prajurit Chang'an membantu Han, maka pasukan gabungan Buyo dan Goguryeo akan kalah jumlah. Kala itu Dukbul mengusulkan agar mereka membagi pasukan menjadi 3 kelompok agar Han kebingungan. Jumong setuju dengan ide brilian Dukbul tersebut. Rencananya Jumong akan menyerang musuh dari tengah dengan menggunakan sotan dan bom asap, sementara pasukan Buyo akan mengambil sisi kanan, dan kepala Jenderal Oyi bertugas menghabisi musuh yang sedang kebingungan. Singkat cerita, pasukan gabungan Buyo dan Goguryeo sudah berhadap-hadapan dengan tentara Han di Padang Liadong.
Jumong selaku pemimpin menginstruksikan untuk memulai peperangan. Peperangan pun tak dapat dihindarkan. Kala itu pasukan Goguryeo menyerang pasukan Liadong dengan menggunakan sotan dan bom asap yang telah dikembangkan. Mereka menembakkan panah api sehingga menyebabkan sotan dan bom asap meledak memporak-porandakan beberapa prajurit Han. Pasukan gabungan sedikit mendominasi peperangan karena berhasil menggertak musuh di awal. Mengetahui itu, Tuan Huang pun menyuruh pasukan untuk segera mundur. Mogul yang sadar langsung mencoba mengejar pasukan Liadong yang kabur. Ketika Mogul mengejar, rupanya banyak pasukan pemanah Liadong yang tengah bersembunyi mengintai. Mereka pun memanah pasukan Goguryeo yang sedang mengejar itu. Akibat itu tentu pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh Mogul banyak yang gugur di medan perang. Setelah itu pasukan pemanah mengeluarkan pedang mereka dan berlari menyerang pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh Mogul. Mau tidak mau Mogul dan prajuritnya harus bertarung mati-matian. Karena kalah jumlah tentu pasukan Mogul mati dan ia terkepung seorang diri. Melihat Mogul terkepung, Huang tersenyum dengan pencapaiannya. Bukannya takut, Mogul justru mengatai Huang. Karena tidak mau menyerah, Huang pun menyuruh pasukannya untuk membunuh Mogul saja. Kini Mogul melawan prajurit Han yang sangat banyak. Di situ Mogul mempertaruhkan hidupnya seorang diri. Ia terkena beberapa serangan dan nyaris saja ia lumpuh. Ketika seorang prajurit hendak akan membunuh Mogul, tiba-tiba saja sebuah panah melesat dan menembus tubuh si prajurit tersebut. Ya, itu adalah bantuan dari Jumong. Melihat kedatangan Jumong, Huang kabur dan pasukan Jumong mengejarnya. Jumong turun dan langsung mendekap Mogul. Mogul yang sekarat memandang wajah Oyi dan memanggilnya dengan sebutan kakak. Oyi menangis melihat sahabatnya yang selalu bersama tengah sekarat. Mogul dengan sisa-sisa tenaganya memohon maaf kepada Jumong. Hal itu dikarenakan ambisinya untuk menebas kepala Huang telah gagal. Sekali lagi Mogul menoleh pada Oyi dan mengucapkan terima kasih untuk segala pengalamannya. Sambil memanggil Oyi yang sudah dianggapnya kakak, tak lama kemudian Mogul meneteskan air mata dan meninggal. Tentu Oyi terpukul atas insiden tersebut. Masih tak percaya, Jumong memukul Mogul dengan keras dan mengguncang-guncang tubuhnya berharap Mogul masih hidup. Mengetahui sahabatnya telah mati, Jumong pun bangkit dengan marah. Malamnya pasukan bantuan dari Chang'an telah tiba di markas pasukan Liadong. Hal itu tentu membuat Huang cengengesan dan akan optimis memenangkan pertempuran besok. Di tempat lain terlihat Susono, Sayong dan yang lainnya yang tengah sibuk mengobati prajurit. Sementara Pak Jarwo dan Musong membagikan senjata pada para prajurit yang hendak akan pergi berperang besok. Keesokan harinya pun tiba. Pertarungan antara pasukan gabungan dengan pasukan Han akan segera berlangsung. Ketika mereka sudah berhadapan-hadapan, barulah Jumong tanpa membuang waktu menyuruh pasukan untuk segera menyerang. Peperangan sengit pun tak terhindarkan lagi.
itu Yuri yang sedang dikeroyok terpepet oleh pasukan Han. Beruntung ia diselamatkan oleh Biryu. Mereka pun bertarung dengan kompak. Melihat para pasukan gabungan yang begitu semangat dan kompak lantas membuat asisten Huang pesimis. Namun kini Huang tidak bisa kabur kemanapun. Tidak ada cara lain selain melawan mereka. Huang menarik pedang dan mulai bergabung dengan pasukannya. Saat itu Jumong yang melihat Huang tampak sangat marah dan ingin menghabisinya. Namun di situ Jaesa menghalanginya. Jaesa izin kepada Jumong agar ia diperbolehkan membunuh Huang dengan alasan untuk membalas dendam kematian Mogul sahabatnya. Namun Jumong menolak dan bersikukuh ingin membunuh Huang dengan tangannya sendiri. Jumong lalu menerobos melawan pasukan Han dan kemudian melompat ke arah Huang. Huang yang sadar posisinya sedang diserang Jumong lantas segera menahan serangan Jumong. Namun tak butuh waktu lama, Jumong berhasil menebas perut dari Huang dan kemudian ia pun. Ya, kematian Huang tentu membuat jenderalnya panik dan menyuruh pasukan Han agar segera mundur. Namun Daisa tak membiarkan hal itu terjadi. Daisa menginstruksikan agar para pasukannya menghalangi prajurit Han yang hendak akan kabur. Singkat cerita, akhirnya pertarungan telah usai dan kemenangan diraih oleh pihak gabungan Goguryeo dan Buyeo. Para pasukan bersorak mengagungkan nama negara mereka masing-masing. Setelah itu mereka mengadakan sebuah pertemuan. Yang mana di situ kedua belah pihak antara Goguryeo dan Buyeo saling memuji satu sama lain. Jika Daisa memuji strategi brilian Jumong, Jumong pun juga memuji bantuan dari Buyeo yang sangat berarti. Karena kemenangan ini Jumong memutuskan untuk berbagi keuntungan dengan Buyeo. Daisa berterima kasih kepada Jumong karena berkat dirinya Buyeo akan melewati kritis. Malamnya pasukan gabungan mengadakan sebuah jamuan pesta besar-besaran. Di situ semua orang merayakan kemenangan mereka dengan minum dan makan-makan. Yuri yang saat itu minum bersama prajurit lain tiba-tiba dihampiri oleh Biryu. Sontak Yuri tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada kakaknya yang telah menyelamatkan nyawanya saat perang kemarin. Dengan segala kerendahan hatinya, Biryu juga mengakui bahwa Yuri juga sempat menyelamatkan nyawanya beberapa waktu yang lalu. Yuri dan Biryu kemudian memberi selamat kepada Jumong. Melihat anak-anaknya yang memiliki bibit bebet bobot lantas membuat Jumong lega dan tidak khawatir menyerahkan Goguryeo kepada mereka. Daisa yang melihat kebersamaan Jumong dan anak-anaknya tampak memikirkan sesuatu. Daisa mengatakan bahwa ia tak puas dengan kemenangan ini lantaran ia masih membutuhkan bantuan Raja Jumong. Dukbul yang berada di situ mencoba menghibur Daisa dengan berkata bahwa antara Buyeo dan Goguryeo posisinya juga sama. Yaitu sama-sama saling membutuhkan. Namun walaupun begitu dalam lubuk hatinya tidak bisa dipungkiri, ia masih kalah jauh dengan perkembangan Raja Jumong. Dari kemenangan yang ia peroleh hari ini, Daisa berkeyakinan bahwa ini adalah awal dari persaingan antara dirinya dan Jumong. Layaknya Sasuke dan Naruto, Daisa menoleh ke arah Jumong dengan pandangan iri bercampur ambisius. Jumong lalu berdiri seorang diri sambil menahan rasa sakitnya. Susono yang mengetahui bahwa Jumong sedang tidak baik-baik saja membuat dirinya cemas. Namun Jumong mencoba menenangkan Susono. Susono kemudian mengucapkan selamat kepada Jumong karena kini cita-citanya telah tercapai. Jumong tersenyum dan tak lupa bahwa semua ini juga karena Susono. Namun Susono berpendapat bahwa semua kemenangan ini karena tekad Jumong yang selama ini konsisten. Susono kemudian menyuruh Jumong agar segera kembali ke Goguryeo dan merayakan kemenangan dengan rakyat yang sudah menunggu. Keesokan harinya Jumong dan pasukannya kembali ke istana Goguryeo. Tampak mereka disambut oleh sorak-sorai rakyat Goguryeo. Yesoya dan yang lainnya juga mengucapkan selamat atas kemenangan Jumong. Walaupun Jumong merasa sakit dan terluka,
Namun ia berusaha untuk terlihat kuat di depan semua orang. Ia meminta tabib agar merahasiakan keadaannya. Di tempat lain terlihat Susono yang sedang memimpin rapat bersama pengikutnya. Kali ini Susono akan memutuskan untuk membawa semua warga Cholbun pergi ke selatan untuk menemukan rumah yang baru. Dengan sinis Sayong merasa keberatan. Ia menilai bahwa semua ini karena Yesoya dan Yuri. Dengan cepat Susono menjawab bahwa alasannya pergi karena demi masa depan Onjo dan Biryu. Jika memang Susono peduli dengan Onjo dan Biryu, lalu mengapa kau tidak membuat salah satu dari mereka menjadi raja? Tanya Gepil. Susono menjawab bahwa ia tak ingin membuat putra-putranya berperang berebut tahta. Masih banyak wilayah yang cocok untuk dijadikan sebuah negara. Wilayah selatan contohnya, dengan iklim yang sangat baik, Susono menilai bahwa di sana adalah tempat yang bagus untuk membangun sebuah negara baru. Aku ingin Biryu dan Onjo membangun sebuah negara baru berdasarkan kemampuan dan ide mereka masing-masing, kata Susono dengan yakin. Setelah pertemuan itu, Susono kemudian memanggil Biryu dan Onjo untuk mengutarakan rencananya. Tentu, Onjo sangat terkejut mendengarnya. Susono bercerita bahwa Jumong telah membangun negara ini dengan tekadnya. Ia ingin anak-anaknya belajar darinya dan membangun sebuah negara baru. Sepakat walaupun sangat berat, kedua anak Susono menerima permintaan sang ibu. Keesokan harinya, terlihat Jumong dan beberapa pasukannya tengah menunggangi kuda menuju suatu tempat. Tampaknya Jumong dan para perwiranya pergi untuk melihat wilayah baru mereka. Wilayah yang semakin meluas karena kemenangan yang mereka raih. Saat hari sudah gelap, Jumong pun kembali ke istana dan sudah ditunggu oleh Susono. Ia bercerita pada Susono bahwa ia baru saja melihat wilayahnya yang baru. Jumong yang mengetahui gelagat Susono ada yang aneh lantas menanyakan apa yang terjadi. Mula-mula Susono bercerita tentang masa lalunya bersama Jumong dahulu yang ia nilai sebagai saat-saat terindah dalam hidupnya. Jumong juga mengutarakan bahwa kenangannya bersama Susono juga pernah pada titik yang sangat menyakitkan. Namun Jumong menilai bahwa kenangan menyakitkan tersebut termasuk saat terindah baginya. Susono senang karena Jumong masih sangat sayang terhadapnya. Barulah Susono dengan mata berkaca-kaca mengutarakan niatnya untuk pergi meninggalkan Goguryeo. Tentu saja Jumong sangat terkejut dengan pernyataan tersebut. Susono berkata bahwa ia sudah mengabdi kepada Jumong hingga sampailah pada masa ini. Kini giliran ia ingin hidup untuk Biryu dan Onjo dalam membangun sebuah negara baru di daerah selatan. Jumong menyuruh Susono agar tetap tinggal dan melarang keinginannya tersebut. Namun Susono menjelaskan jika ia tetap tinggal maka Jumong pasti akan bingung mengenai ketiga putranya. Inti dari keinginan Susono adalah ia ingin melindungi Jumong dan kedua putranya. Jumong tak bisa berkata apa-apa. Setelah pertemuan itu, luka Jumong terasa sangat sakit mungkin karena beban pikiran yang menimpanya. Ia merintih seorang diri di ruangannya. Sementara di ruangan lain, Susono juga merasakan sakit yang amat mendalam karena sebentar lagi harus berpisah dengan orang yang begitu sangat ia cintai. Perpisahan juga terjadi antara dua sejoli Hyobo dan Sayong. Hyobo menangis ketika mengetahui bahwa Sayong akan pergi bersama Susono. Mereka saling berpesan satu sama lain demi kehidupan yang baik. Sementara itu Yesoya sangat terkejut ketika Yuri menceritakan padanya bahwa Susono akan meninggalkan Goguryeo. Ia pun lantas bergegas menemui Susono. Yesoya menawarkan diri untuk pergi dari Buyo bersama Yuri dan menyuruh Susono agar tetap tinggal di sini. Namun Susono membantah bahwa kepergiannya bukan karena Yesoya ataupun Yuri. Susono mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu Yesoya sempat datang ke Goguryeo untuk bertemu dengan Jumong. Namun kala itu justru Yesoya menyaksikan pernikahan Jumong dengan Susono. Dari hal tersebutlah Susono menilai bahwa Yesoya telah hidup menderita selama bertahun-tahun karenanya. Selain itu Susono juga beralasan bahwa ia sangat senang karena kini Yesoya berada di samping raja. Susono menenangkan Yesoya agar tidak sedih. Tujuannya pergi juga ingin melanjutkan impiannya yang belum tercapai. Yesoya meneteskan air mata dan Susono kemudian menggenggam tangannya.
Rencana keberian Susono tentu membuat semua pejabat menyuruh Jumang agar menghentikannya. Dengan alasan Susono telah menemani raja selama bertahun-tahun. Jumang kemudian menyuruh Yon Tabal membujuk Susono agar tetap tinggal di Goguryeo. Mengenai masalah putra mahkota, Jumang akan menjamin tidak akan terjadi perselisihan. Namun belum sempat Yon Tabal menjawab, Susono keburu datang. Susono kembali memberi pengertian Jumang bahwa kepergiannya bukan karena ia ingin meninggalkan Goguryeo. Ia hanya ingin memperluas wilayah Gojusun dan mendirikan sebuah negara baru bersama Biryu dan Onjo. Kali ini, Raja Jumang hanya bisa diam mendengar penuturan ratu tersebut. Kita berpindah di Buyo. Terlihat Daiso dan semua pihak istana Buyo sedang berdoa. Karena ia sudah berhasil mewujudkan cita-cita ayahnya, Daiso pun berdoa kepada dewanya agar ia diberikan kekuatan untuk membangun Buyo yang kuat. Setelah itu Daiso berpidato kepada seluruh rakyatnya. Daiso berorasi mengajak rakyatnya agar selalu kompak dalam membangun negara yang kuat. Daiso berharap Buyo bisa lebih kuat dari Goguryeo ataupun negarahan. Di tempat lain Jumang memanggil Pak Jarwo. Mula-mula Jumang menyinggung masa lalunya. Bahwa dahulu saat ia dibuang dari Buyo hanya Pak Jarwo lah satu-satunya orang yang percaya terhadapnya dengan tulus. Dengan kesetiaan Pak Jarwo tersebut, Jumang meminta agar Pak Jarwo pergi bersama Susono ke selatan. Pak Jarwo menangis karena sangat keberatan jika harus berpisah dengan orang yang begitu ia percayai. Ia ingin mengabdi pada Jumang sampai mati. Dengan alasan yang baik, Jumang terus membujuknya agar mau melindungi Ratu Susono. Dengan berat hati dan menangis sesenggukan, akhirnya Pak Jarwo pun menuruti perintah Jumang. Singkat cerita, hari kepergian Susono dan yang lainnya telah tiba. Susono tampak berat berpisah dengan Jumang. Dalam perjalanannya, Jumang sudah membekali banyak pasukan elit yang akan melindunginya selama di perjalanan nanti. Setelah itu, Pak Jarwo maju ke depan dan menawarkan diri untuk ikut bersama Susono. Susono yang mengetahui bahwa Pak Jarwo adalah abdi setia Jumang sempat menolak. Namun Jumang menuturkan bahwa Pak Jarwo akan membantu membuat alat pertanian dengan tujuan supaya negara baru Susono akan makmur dan sejahtera. Susono terharu dengan apa yang telah diberikan oleh Jumang terhadapnya. Setelah berpamitan, rombongan Susono pun pergi. Kala itu Jumang mengendarai kudanya untuk melihat kepergian mereka dari jauh. Sambil menahan luka di lengan, ia menangis seperti tak tega menyaksikan kepergian istrinya yang selama ini menemaninya. Di akhir film, kita akan mendengar penjelasan dari narator. Setelah kepindahan Susono ke selatan, Biryu menatap di Mi Chuhul sementara Onjo menetap di Wiryesung. Setelah Onjo bergabung dengan Cholbun, ia pun berhasil mendirikan negara baru yang bernama Baekje. Kala itu, Susono menjadi kunci berdirinya Baekje. Di samping itu, hubungan yang buruk antara Daiso dan Jumang terus berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun pada akhirnya Daiso terbunuh oleh cucu Jumang yang bernama Taimusin atau Raja Muyul. Akibat dari kematian Daiso, Buyo Timur pun akhirnya hancur. Di samping itu, Raja Jumang juga berhasil membuat dasar yang kuat bagi negara Goguryeo. Saat umurnya masih 40, beliau wafat setelah menyerahkan tahta pada Yuri. Dan film pun berakhir. Rating film ini menurut versi Max tonton dari 1 sampai 10 kayaknya Max lebih cenderung milih di angka 8,5 kali ya. Filmnya bagus banget. Ya walaupun pada waktu itu kamera kurang support dengan sinematik yang canggih, namun tempat yang dipakai sudah sangat cocok untuk kehidupan pada zaman Goguryeo. Sangat luas dan terkesan masih belum ada penghuninya. Untuk masalah pemeran, Mimin rasa sudah sangat bagus-bagus semua aktingnya.
Untuk plot cerita, ya karena film ini berjumlah 81 episode, mungkin ceritanya agak muter-muter. Tapi muter-muternya itu loh yang bikin gregetan. Biasanya kan ada tuh muter-muter yang ngebosenin kayak film sebelah. Nah, film yang diarahkan oleh Lee Jo Hwan ini jalannya rapi dan sangat menghibur. Namun ada sih beberapa yang kurang, seperti kostum, kemudian camp atau perkemahan yang digunakan serasa kurang meriah. Prajuritnya juga kurang banyak mungkin. Tapi overall film ini lebih banyak bagusnya. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di komentar. Akhir cerita dari Mimin, beli bakso di wilayah Cholbon, yang jual bernama Naru. Terima kasih buat kalian yang setia menonton, sampai jumpa di video yang baru.